Saya tak mampu nak cerita tentang kehebatan ayat ini. Ayat firman Allah semua hebat belaka. Tetapi pengalaman saya sendiri dan pengalaman orang yang datang bercerita kepada saya. Pak cik, mak cik, orang yang begitu, orang begini, kalau saya pergi ceramah, ramai yang datang cerita satu persatu. Ustazah, masalah yang saya tanggung 3 tahun, 3 bulan, bertahun-tahun. Saya beramal dengan ayat ni, subhanallah, Allah selesaikan dalam tempoh yang singkat. Ada seorang makcik jumpa saya, Ustazah, telinga saya sakit berdengung, dah jumpa doktor macam-macam. Alhamdulillah, lebih kurang seminggu beramal, yakin betul dengan ayat ni, Allah bagi sembuh. Seorang pakcik jumpa saya menangis-nangis, orang tua umur 60 lebih. Ustazah menangis-nangis, saya kata, kenapa pakcik? Ustazah, tolonglah sebarkan ayat tersebut. Pakcik alami masalah sekian-sekian, alhamdulillah 3 minggu masalah selesai. Ustazah, pakcik kerja jadi driver, bawa driver lah. Bawa van ke macam tu lah. Pakcik tak reti sangat tengok waste. Pakcik selalu sesat. Nak pergi situ gini-gini orang tua. Kerja driver, lori ke apa, wallahualam. Selalu sesat. Tetapi pakcik hari-hari pagi-pagi pakcik akan baca doa tu. Wa ufawwidu amri ilallah. Daku menyerahkan urusanku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah maha melihat keadaan hambanya. Setiap kali pakcik sekarang ni sesat je Ustazah. Wallahualam tak datang daripada ada je orang datang tunjuk jalan. Pakcik berhenti tepi jalan adalah motor. Pakcik nak pergi mana? Nak pergi sini. Amai saya tunjuk. Pakcik ikut je. Segala urusan hidup pakcik hari demi hari dia pemudahkan Allah. Rupanya hidup pakcik selama ni susah sebab pakcik kurang bergantung kepada Allah. Pakcik rasa pakcik boleh uruskan hidup pakcik sendiri. Lalu Allah membiarkan hidup pakcik. Kita sangat terhad sebenarnya. Saya pernah ceramah di Petronas Terengganu. Ada seorang hamba Allah lelaki datang. Ustazah, saya nak juga cerita pada Ustazah. Saya dah hampir letak jawatan berhenti kerja. Sebab apa? Saya ada penyakit tekanan mental iaitu anxiety depression. Saya nak tinggalkan keluarga saya, anak isteri saya semua saya nak tinggalkan. Saya tak boleh jumpa manusia, saya tak boleh jumpa orang, saya hilang keyakinan diri, ketakutan yang melampau. Saya rasa saya nak menyendiri. Saya dah pergi jumpa pakar sakit jiwa. Saya jumpa ustaz itu, ustaz ni. Saya makan ubat untuk tekanan mental dan sebagainya. Walaupun orang kata anxiety ataupun depression bukan melibat, tidak terlibat tentang iman. Ini hari ni orang kata tak terlibat dengan keimanan. Ia adalah semata-mata penyakit jiwa. Perasa atau tidak, pernyataan ini cuba memisahkan. Pisahkan daripada roh ataupun rohani. Masya Allah. Yang cik ni cakap Ustazah, alhamdulillah. Saya hari tu Allah izinkan dengar ceramah Ustazah tentang ayat surah Ghafir ayat 44. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Saya ulang-ulang ayat tersebut. Sebelum itu ada orang kata, ulang istighfar 1000 kali. Saya istighfar Ustazah. Saya selawat dan sebagainya. Tapi kenapa tak beri kesan baru saya faham. Sebab saya selawat, saya istighfar tanpa saya yakin betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila saya ulang-ulang ayat tu dan Ustazah pesan supaya baca dengan maksud dan baca bukan jumlah yang banyak, yang penting serah bulat-bulat kepada Allah. Bila saya baca wa ufawwidu amri ilallah, daku menyerahkan urusanku, kesakitanku, masalahku kepada Allah, innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah maha melihat keadaan hambanya. Bila saya ulang-ulang Ustazah masuk ke dalam hati saya, doktor pakar sakit jiwa, dia cuba rawat saya tapi dia tak tahu bagaimana sakitnya saya. Saya terangkan, dia memang faham tetapi dia tak boleh rasa apa saya rasa. Isteri saya menangis tengok saya sakit tetapi isteri saya tak faham bagaimana saya sakit. Tak tahu nak cerita bagaimana perasaan saya. Tapi bila saya sebut innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Allah maha melihat keadaan hambanya, ketika itu saya boleh rasakan Allah sangat memahami saya. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, sakit, sedih, sempit yang kita rasa dalam hati kita, Allah exactly boleh rasa, boleh tahu, boleh faham apa yang kita rasa. Sebab rasa itu sendiri juga adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan sifat rasa itu dalam diri kita. Bila kita sebut innallaha basirun bil ibad, Allah maha melihat.
Manusia boleh lihat kita sakit, doktor boleh bagi ubat untuk kurangkan kita sakit, tapi doktor tak boleh rasa sakit yang kita alami. Tapi Allah betul-betul boleh rasa. Allah betul-betul maha mengetahui. Bukan Allah rasa, tapi Allah mengetahui bagaimana sakit kita. Jadi ayat itu sebenarnya ia membantu kita tawakal penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana ulama menyebutkan, selama mana seorang hamba berdoa dengan yakin kepada Allah, tak ada ragu-ragu sedikit pun, selama itu doa pasti akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah kita hari ini, contoh kita berdoa, ya Allah, berilah hidayah kepada suamiku agar dia pergi solat berjemaah 5 waktu di masjid. Tapi terlintas dalam hati kita, ada harapan ke? Faham tak? Kita ada rasa ragu-ragu. Ya Allah, jadi kalau anakku sekian-sekian, nampak jalan tak anak? Suami pun sama, ada ragu-ragu. Tentang bab rizki pun sama. Ya Allah, kurniakanlah rizki yang barokah melimpah ruah. Macam ni je hidup, macam tak ada harapan ni. Masya Allah. Bila ada ragu-ragu, masuk jarum syaitan. Apabila kita tidak yakin dengan Allah, kita tak betul-betul serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dan kalau kita perhatikan hadis Nabi, golongan yang masuk syurga tanpa dihisap, tanpa diazab, ada 4 ciri. Salah satunya adalah mereka yang bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah para muslimin muslimat sekalian, dan insya-Allah selepas ini cubalah beramal dengan surah Ghafir ayat 44. Ada orang cari surah Ghafir ayat 44 tak keluar, sama surahnya surah Al-Mu'min. Wa ufawwidu amri ila Allah. Kita boleh tak baca sama-sama? Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sadaqallahul azim. Daku menyerahkan urusanku, kesakitanku, masalahku, ujianku, kesebitanku, kebimbanganku, kerisauanku, kesedihanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-Nya. Amin ya Rabbal Alamin.